Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Diana Saripa Channel. Hari ini hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Kebetulan besok hari Jumat. Sehari lagi di Hong Kong hari raya Imlek. Nah guys, aku sama majikan disuruh ke pasar belanja sayuran nih, buat persiapan stok hari raya. Karena hari raya para cece-cece libur selama 4 hari. Mudah-mudahan dapat lesi atau ampau yang banyak ya guys. Gimana kabar teman-teman semuanya? Tetap jaga kesehatan ya, karena sampai sekarang ini yang namanya si virus masih berkeliaran di mana-mana. Nah, di tempat tinggal kerja aku, tepatnya di Pasai Choi Ming Market di Tiu Keng Leng, macet sekali para pembeli guys. Harga sayuran yang biasa 2 kilo cuma $18, sekarang naik menjadi $25. Dan bagi para cece-cece, jangan lupa juga ya, yang masuk pasar, yang masuk supermarket, yang masuk toko, yang masuk restoran, sekarang diharuskan cek suhu badan dan bersihkan tangan menggunakan cairan hand sanitizer. Semuanya sudah disediakan di berbagai tempat manapun. Nah, seperti ini keramaian di pasar Choi Ming Tiu Keng Leng guys, di pasar-pasar yang biasa kalian belanja gimana guys? Komen di bawah ya. Thank you. 2 kilo $25. Sang choy yat ka nam gai. Oh iya guys, besok kan hari raya Imlek. Kalian mau liburan kemana guys? Cuacanya mendung-mendung syahdu gimana gitu. Mudah-mudahan aja ya nggak turun hujan, kita bisa pasang tenda di lapangan. Oke, aku ucapkan gong si fa choy, sandai kin hong, selamat hari raya Imlek. Semoga sehat selalu. Lesi, na lai 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 lai. Biasanya kita kalau udah bilang seperti itu, orang Hongkong pasti ngeluarin ampau merah ya. Dina ngarep banget sih. Oke, sekian dulu video singkat dari aku. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, like dan juga komen. Tetap jaga kesehatan. Miss you full. Si Ina masih rembes guys, maafkan saya. Bye. Potong ayam laris, laris, laris manis. Potong ayam, mau lebaran potong ayam. Potong bakso. Ini bakso-bakso banyak banget tuh. Bakso-bakso.